Hari ini Selasa 19 Maret 2024, update informasi sementara seputar Lebaran 1445 Hijriah pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan bahwa secara total jumlah perjalanan kereta api sampai dengan saat ini untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April atau 22 hari sebanyak 1.580 kereta api atau 72 kereta api per harinya. Berangkat dari stasiun Gambir ada sebanyak 35 kereta api dan berangkat dari stasiun Pasar Senen ada 37 kereta api. Dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 871.257 seat atau 39.603 seat per harinya. Dan telah terjual sampai dengan saat ini sebanyak 488.170 seat atau 22.190 seat per harinya. Jadi masih terdapat sisa seat kurang lebih 395.735 seat atau 17.988 seat per harinya. Untuk okupansi atau keterisian berdasarkan kereta api sekitar 56%, sedangkan keterisian berdasarkan total Daop 1 sekitar 50%. Jadi, jika kami kalkulasi untuk volume keberangkatan dari Daop 1 Jakarta, sementara ada sebanyak 436.635 penumpang atau 19.847 penumpang.